Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Alberta Helm. Ya, Alberta Helm ini ya yang beralamat di Jalan Raya Cibarusah ya, nomor 2. Jalan Raya Cibarusah nomor 2 ya, di dekat perempatan Lipo. Perempatan Polsek Lipo. Ke sana ke Jawa BK, ke sini ke Lipo, ke situ ke kawasan. Nah, kalau ke sana itu ke Cibarusah, ke Serang ya. Oke, kita akan mereview ya. Kita akan mereview harga helm full face ya, KYT ya, harga helm full face KYT RC7 dan juga KYT Trail ya, KYT Moto Trail. Nah, kita akan mereview ya. Ini stok helm full face ya. Ini yang versi full face-nya yang harga standar ya, harga murah istilahnya ya. Harganya 430, sorry, harganya 430. Ini yang KYT RC7 ya, KYT RC7 340 ya. Yang motif, kalau yang polosnya 310 ya, kalau yang polosnya ya. Ini yang motif nih, yang motif 340. Ini yang motif nih, keren-keren nih ya. Ini KYT RC7 juga. Nah, ini nih keren banget nih. Ini saya suka banget yang ini nih. KYT RC7, warnanya warna dope ya, merah dope. Ini keren ini. Ya, kenapa dibilang keren? Ini di sini udah ada beda sama yang lain ya, maksudnya ada motif listnya ya, ada listnya. Terus ini kan listnya besar ya, kalau dia kecil ya. RC7-nya juga dia tergolong gede ya tulisannya. RC7-nya justru kebalikannya, KYT-nya tulisannya kecil banget ya, di sudut atas KYT-nya tulisannya. Kalau yang ini kebalikannya, KYT-nya gede banget ya. Ini RC7-nya yang gede tapi bentuknya singkatan ya dia. RC7, kalau ini 7-nya pakai tulisan 7 ya. Jadi dari keseluruhan, kalau menurut saya yang paling bagus yang ini ya, itu tapi tergantung selera teman-teman ya. Nah, RC7, nah, itu keren banget tuh ya. Di sebelahnya juga ada helm NDS ya. Ini stoknya banyak nih KYT. Nah, ini KYT juga, RC7 juga. Ini motifnya beda, motifnya beda, dia lebih bukan polos ya, dia lebih lama ya, motif yang lama. Ini bisa jadi yang baru nih ya, RC7 18 matte matte black red ya. Ya, matte black red ya. RC7 lagi ya. Ini pilihannya ada yang hitam, ini yang warna hijau neon ya. RC7-nya hijau neon tapi kebalikannya. Ini hijaunya hilang, lingkarannya gede nih, lingkaran hijaunya nih. Ya, kalau ini lingkarannya kecil cuma dia banyak ininya, sudut-sudut tulisannya ya. Nah, ini RC7-nya dia terbelah ya, putih sama hitam. Sama RC7-nya yang model lama nih, RC7 ya. 7-nya dibilang jadi 7. Nah, ini yang polos yang tadi saya bilang ya. Yang ini RC7 yang polosnya yang di bawah nih ya. Yang RC7 yang polosnya. Nah, ini yang warna orange juga ada ya. Warna putih RC7-nya ada, warna hijau, hijau neon ya, biru. Ini yang tulisan seperti penggaris ya, ada juga motif penggaris. Nah, ini juga yang warnanya RC7, tulisannya kak, ada min war, tulisan ininya apa namanya, tulisan apa namanya lupa. Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Adit. Nah, ini kan kita lagi review nih helm KYT. Mas, ini helm KYT ini harga MDS ya, MDS full face. Ini yang trail ya, buat harian kayaknya ini Maya. Harian bisa. Harganya 400? 470. 470 ya. Ini yang motif. Kalau yang polosnya 400? 460. 60. Nah, kalau yang KYT 400? KYT 500.
500 yang polos. Kalau yang motif itu motifnya ada yang 530, 580 beda-beda ya mas. Oke, kayak teh ini banyak banget pilihannya ya, banyak banget pilihannya, motifnya, modelnya. Nah mas, ini bergeser mas, ini yang MDS mas. MDS ini model lama ya? Model lama, belum ada yang baru. Belum ada yang baru. Harganya berapa mas? 440 yang polos. 440 yang polos, yang motif? Yang motifnya 470. 470 yang MDS. MDS apa ini? MDS Pro Reader. Pro Reader. Iya. Pro Reader. Nah ini KYT RC7 yang terbaru kali ya? Terbaru. Ini makanya dari kejauhan aja kata saya ini beda nih. Enak aja dilihatnya gitu mas. Saya langsung suka nih yang ini. Seri 18. Harganya berapa mas? Harganya 340 ya. Kalau yang lainnya 430 yang motif. Yang polosnya 400 ya? 400. Oke. Ini yang KYT pilihannya banyak. Nah, ini juga helm premium juga di sini ready ya, mas ya. Helm premium nih teman-teman, barangkali teman-teman ingin membeli helm premium, di sini ada juga ya. Ini yang KYT ya. NFR. Kalau yang tiga bawah. Tiga bawah? TTC yang limited edition. TT course ya? Iya. Limited edition. Yang limited edition nih ada nih teman-teman ya. Ini. Harganya berapa, Mas? Harganya yang atas ini 1850. 1850, yang bawah? Yang dua bawah 1815. 1815. Yang dua atas? Yang dua atas 1975. 1975 NFR ya, Mas ya. KYT yang paling booming banyak orang beli tuh yang TT course ya, Mas? Cuma yang polos. Yang polos. Harganya berapa? Harganya 1225. 1225. Yang motifnya? Yang motifnya ada yang 1450, 1550, sama 1350. 1350. 1 berapa? 1450. 1450. 1350. 1350. 1550. 1550. Beda-beda ya, Mas ya. Nah, ini KYT-nya nih banyak banget. Di sebelah sini juga teman-teman ya, helmnya nih banyak banget ya. Ini kenapa nih mas? Oh yang tadi ya? Nggak jadi? Masih ngambil uang. Oh ngambil uang dia. Oke. Nah ini ya, banyak banget pilihannya ya, KYT-nya. Jadi teman-teman kalau ada yang suka ya dengan helm, langsung aja hubungi nomor telepon Mas Adit. R10 ya? Iya. Berapa harganya mas? Yang terbaru 2023? 550. Ini harga 2023 ya mas. Yang kaca hitam? Kaca hitamnya 49. 49 ya, 490 ya. Ini referensi nih buat teman-teman. Pokoknya langsung aja hubungi nomor telepon Mas Adit ya mas ya. 24 jam itu bisa ya. Tapi slow respon kalau lagi sibuk ya mas. Kadang rame. Kadang rame. Terus ini mas, toko online-nya namanya? Toko online-nya namanya Alpusatnya Helm. Alpusatnya Helm itu di Shopee. Di Shopee Lazada. Shopee Lazada aja. Oke. Okay. Nah, ini teman-teman ya. Sekian ya review harga helm full face ya. Tadi ada RC7, ada KYT yang apa namanya? Trail. Yang trail. Trail tadi MDS Trail, KYT RC7 TT Course. TT Course Limited Edition ya. NFJ ya? NFR ya. Ini yang premium nih. Udah di review ya. Terima kasih banyak Mas Adit. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman review kita kali ini Mas Adit ya. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe ya. Subscribe ya, di like, di komen dan juga di subscribe ya. Otomotif Channel Trend agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif. Ya, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Raya Cibarusah ya. Nomornya nomor 2 ya, Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat. Nah, ini Alberta Helm ya. Alberta Helm. Nah, ke sana ke perempatan Polsek Lipo ya. Ke sana ke Jawa BK, ke sini ke kawasan, ke sebelah sininya lagi ke kiri itu ke Lipo. Nah, ke sana ke Cibarusah, ke Serang ya. Patokannya ada Hotel Citra Inn, ada rumah makan Simpang Raya Masakan Padang. Ya. Oke, okay. Patokannya gampang banget ini mah. Setelah belok beberapa meter langsung lihat ke kanan. Ya, ini nih Alberta Helm Cikarang. Ya, ada EGP, MDS, KYT, BMC, INK dan juga HIU. Ya, merek-mereknya.
sekian ya review harga helm KYT full face terbaru tahun 2023 ya. RC7 ya, R10 KYT TT Course ya. Ada ya, motor trail juga tadi helmnya KYT ada sama MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.